Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharap Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat ngitung potensi ekonomi kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC dan dirina miharap dina bulan Juni 2023 eta kereta cepat Jakarta-Bandung teh geus bisa dioperasikan minangka kereta keur panumpang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharap Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat ngitung potensi tumbuhna ekonomi patalijeung jenglengan kareta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Pangnak itu sabar naikna prosentase ekonomi Jawa Barat bakal ngagregasi naikna dina hambalan puseur, dumeh cangkingan Jawa Barat meh 20% na Indonesia. Kukituna lianti segitiga rebana, KCICG jadi salah satu faktor anu mampu ngarojok tumbuh na ekonomi Indonesia. Mengagregasi kenaikan di pusat, karena Jawa Barat kan 20%-nya Indonesia. Nah, faktor-faktor apa? Kan dulu sudah dihitung, yang sempat kita hitung itu faktor rebana. Rebana itu sudah dihitung. Nah, kereta api cepat saya belum pernah lihat studinya. Apakah dengan dari 3 jam menjadi 40 menit ada peningkatan pergerakan ekonomi, saya juga pasti ada ya. Kedua, adakah potensi pertumbuhan-pertumbuhan wilayah Kota Baru Kerawang, TOD Tegaluar, dan lain-lain. Patali Jengeta, PLT Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Bambang Pramono Ngeceskeun, pihakna Rukun Gawe jeung Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI keur ditalungtik secara spesifik sumbangan perekonomian tina eta kereta cepat Jakarta-Bandung. Dirina ngerong potensina kawilang rea, senajan gitu dirina miharep prak-prakan ngujina kudu dilakonan secara eces turta jinek. Itu ide bagus, kami juga akan kerja sama ISEI kan seperti yang tadi recommended paper, saya rasa nanti akan spesifik khusus mengenai kajian ekonomi. Kan banyak tuh nanti beberapa tempat jadi ada kayak pos berhentinya kereta api cepat itu sendiri, itu jadi suatu peluang menurut saya gitu. Orang pasti akan tertarik tinggal di Bandung yang adem, biarpun dia pekerjaannya di Jakarta. Itu kayak di Jepang kan banyak tuh, dia di Nagoya, kerjanya di Tokyo itu banyak seperti itu. Karena cuma, bahkan itu suatu jam 40 menit, masih dijabanin sama orang-orang Jepang seperti itu. Nah, kalau di kereta api cepat nanti jalan, mungkin saya termasuk yang akan tinggal di Bandung tapi kerja di Jakarta. Dampak secara ekonomi kira-kira sih akan tumbuh, udah kelihatan ya Pak yang bikin dengan kemungkinan seperti itu pastinya, tapi itu tadi yang penting pengujiannya harus benar-benar. Ridwan Kamil ge ngarasa sungkawa karena kacilakan anu karandapan ku kareta inspeksi KCIC di Lelewek Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat.